Halo Sobat Frances, selamat malam. Kita akan melihat game dari Jeroen Piket putih melawan Sturna hitam tahun 1992. Dimulai dengan D4, D5, C4, E6, kuda C3, gajah E7, kuda F3, kuda F6, gajah G5, dan H6 mengusir, tapi gajah makan gajah di F6, E3, hitam rokade, menteri dikembangkan C2, kuda A6, benteng D1, C5, pion makan C5, menteri ke A5, pion makan D5, kuda makan pion C5, kuda D4, pion makan D5, A3 maju, kuda menghindar ke E6 dari serangan B4 kelak, kuda B5, A6 maju, pion B4, menteri kembali ke D8, benteng makan pion D5, gajah D7, menteri D2, pion makan kuda B5, benteng makan gajah D7. Inilah langkah yang dipertimbangkan oleh Sturna. Ia mengorbankan menteri. Tentunya ia sudah menghitung jauh ke depan. Menteri pukul benteng. Menteri makan. Gajah pukul kuda C3 dan skak. Kini putih kehilangan hak untuk rokade. Raja naik ke E2. Benteng F ke D8. Menteri pukul pion B7 dan kuda G5. Kuda ini menutup lubang untuk pelarian raja ke F3. Tapi E4 membuat jalan lagi bagi raja. Benteng pukul pion A3. Menteri makan pion B5. Benteng A2 skak. Raja naik E3. Gajah D2 skak. Raja kembali E2. Gajah ke F4. Sambil skak. Dan raja E1. Benteng ke A1. Raja ke E2 dan skakmat di D2 oleh benteng. Demikian game yang berlangsung dalam 27 langkah. Semoga berguna dan menghibur. Salam.